Al-Muwayyad niku nggih. Adem ngoten, meskipun di tengah kota, tapi kalau sudah di Al-Muwayyad itu rasanya adem. Dulu Pak Jokowi ketika masih wali kota sering ke sini, ngaji ke sini atau dulu Pak Jokowi ngajinya di sini sama Pak Abdul Karim. Beliau sangat menghormati pada guru-guru beliau. Beliau juga sangat cinta kepada kiai, cinta kepada NKRI. Beliau juga sering sambang ke guru-gurunya dahulu. Ya, beliau juga pernah ke Al-Muwayyad sebagai untuk silaturahmi atau menjaga silaturahminya Pak Jokowi dengan para guru-guru beliau ketika kecil seperti itu. Untuk pimpinan selanjutnya semoga Pak Jokowi dapat meneruskan program-programnya. Yang jelas untuk dari kalangan santri untuk kedepannya Pak Jokowi semoga menang, semoga bisa jadi presiden lagi. Semoga dengan Pak Jokowi jadi presiden lagi, santri lebih maju, NKRI lebih maju, dan bangsa ini semoga lebih maju.